siapa namanya? Tuh. Dari Ipat. Nama saya Ipat. Masak-masak terus tidur di rumah. Balik tidur. Tahu-taunya tidurnya di emperan toko. Makanya minta kamu. Kamu tidur di emperan toko. Rela aku. Lihat nih lagi di depan kamar saya, lagi nyanyi buat mama. Padamu tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina untukmu. Cinta kepadamu tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina harus pahit terluar. Mbak Lia gak tidur? Ya. Lilis mana? Lilisnya belum pulang. Habis beli jajan sama Lili. Lilisnya kemana? Ke Jalan Gede? At, Lilisnya ke Jalan Gede? Kamu kan sekarang udah tambah tua. Iya, terus kalau kenapa kalau tambah tua? Udah nggak punya anak lagi, anak kecil lagi nggak punya. Ha-ha. Ya enggak lah, udah tua mah nggak punya anak kecil. Aja begitu aja. Ya udah begini cuma aja. Nggak usah ikut organisasi ya, usah nanti kepala lagi pusing. Aku bukan organisasi. Kata dia, aku nanti nggak mau patut ya. Enggak. Nanti nggak usah ikut organisasi yayasan, dia udah tua. Ini yang kata aku nggak mau. Melas bukan takon nih. Oh, melas sama Iyu. Kasihan sama Iyu capek gitu. Ya Allah, enggak usah kasihan. Kalau Iyu enggak di yayasan, kalau Iyu enggak di yayasan, ditanya nanti sama siapa? Masa turun di jalan lagi? Kamu si Dewi ngomongnya. Si Tuti itu kemarin aja nyari si Tini nyampe pucung enggak ada si Tini. Emang keluar udah pada keluar sih, saya juga udah keluar nyari siapa sih? Tini di rumah aja tadi. Kakaknya kan enggak ada di rumah. Ya kayak Ipit kakaknya beli sama dia. Ya Umar Ubana. Pak Makmun udah tua. Katanya saya ngejar-ngejar Pak Makmun kemarin. Ita nih teman-teman kemarin bilang katanya saya ngejar-ngejar Pak Makmun. Katanya saya ganjer ngejar-ngejar Pak Makmun. Enak aja lu. Jadi orang pada ngomong isi Tuti tuh namanya Tuti. Jadi gitu. Namanya Tuti. Tuti siapa? Tuti Werdian. Ngejar-ngejar Pak Makmun. Iya. Cuma ada kenal kamu. Tadinya Manda. Kenapa bilangnya Iyu yang ngejar-ngejar Pak Makmun? Biar pada kenal. Ngambilangin. Tanya ini. Ya kemarin nanya sama sih itu yang pakai kerudung. Gak tahu. Tak yang suka ngeyel siapa sih, tak yang suka ngeyel? Ya kamu kalau udah
suami kamu ngeyel. Kamu yang ngeyel kalau diomongin Iu ngeyel. Sama orang tua ngapain? Eh orang tua ngomongin, hei anak muda diomongin orang tua tuh jangan ngeyel, kamu tuh yang suka ngeyel. Tuh kan? Kamu mah ngeyel, males ngomongin kamu. Balik terus tidur enak, masak terus tidur di rumah. Balik tidur, tahu-taunya tidurnya di emperan toko. Makanya minta kamu. Kamu tidur di emperan toko. Biar aku ngomongin aku nggak punya anak, tak taruh di ember toko si Ita. Ya kata siapa anaknya si Erpin juga katanya anaknya di punya anak banyak si Tuti lima. Ya Tuti mah punya anak banyak, Iyu Parti mah punya anak banyak, 3. Tiga tidurnya bukan di emperan toko lah. Kamu kalau pulang bilangnya pulang tidur di emperan toko. Mau tidur di emperan toko kali, nggak mau balik. Itu baru ngomong. Yang tidur di emperan toko siapa? Makarin istri, bukan Ita. Ita tidurnya di mana? Rumahnya di mana? Di Padang Rincang. Kayak udah pernah ke Padang Rincang aja. Mana sih ke Padang Rincang bapakku? Belum pernah ke Padang Rincang. Kamu itu tahu-tahu Padang Rincang. Padang Rincang kan rumahnya Eni. Di situ yang dekat Kendang. Halah. Nih anak-anak nih manggilin Mbak Lia. Manggilin Mbak Lia, suka ngobrol sama Mbak Lia, ya? Iya. Kenalan ya Mbak Lia, kenalan sama anak-anak. Siapa namanya? Siapa? Tuh. Dari Ipat. Nama saya Ipat. Ipat. Adel, Rani, Sasa, Dila, Monik sini. Monik yang kamu direkam. Adil, itu Monik. Monik yang itu naik sepeda. Kan, pakai baju putih. Biasa ini sering ngobrol nih ya sama Mbak Lia ya. Suka ngobrol, manggilin. Udah tahu kalau ini namanya Mbak Lia. Ini anak ibunya. Marah banget. Kalau pagi pasti kemana? Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraishinillafim rihlata sitai wassayib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi shuduri nas minal jinnati wan nas. Bang jangan jadi. Jadi pocong. Ini soal jadi pocong. Ini siapa dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin innal ladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun fadli'una allaha walladina amanu wa ma yahda'una. Oke, ngaji sini. Ambil Qur'annya sini. Ngaji apa, Iqro? Tangan bagus, ge, jangan ini pakai mukenanya. Ngambil wudu sana mengaji. Ambil wudu terus pakai mukena. Si Kunceng katanya mau ngaji katanya Din. Sholatnya ngaji. Iya makanya suruh ngambil wudhu tuh. Yang namanya udah gizi nggak masalah lah bang. Nggak ada masalah. Yang penting ada kemauan. Iya nggak bang? Iya. Iya. Hah? Kamar siapa?
kamar kamu. Ambil obat nyamuk di kamar Iyo. Katanya kamar Ita banyak nyamuk. Bismillah. 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 Nanti lagi diambil sama Ita ntar. Ya. Ayo bismillah. Ya bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahim. Alif jabra'a. Alif amja jabra'a. Alif jabra'a. Katanya mau ngaji. Hah? Entuh. Pak, Bang Je bilang kalau Ita rambutnya pirang, cantik. Terus terus giginya di ini ya Bang ya? Iya. Dikasih gigi palsu. Dicabut. Ah, kamu mah bukan jadi pasang gigi malah dicabut. Cabut gigi. Cabut dulu gigi busuknya, nanti dipasang gigi. Iya. Nggak mau. Aku ke sana ke Ramalinda aja nggak mau. Kata Ramalinda. Di mana Ramalinda? Di mana Ramalinda? Di sana di kedaung kata kamu. Bapak pasangin gigi. Lah ada gigi busuknya kak. Kata orangnya. Nggak mau ketawa. Ada ketawa gani sih. Boleh. Ada nyanyian gigi busuk, gimana nyanyi gigi busuk? Gigi. Gimana coba? Gak tahu. Iya nyanyi gigi itu. Gak tahu apa. Kan Maggie Jet. Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati kan? Daripada sakit gigi, lebih baik sakit. Kebalik ya Bang ya, Mama ngomong. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi, bener. Gitu ya Bang ya. Berarti Mama salah ya. Abang bisa nyanyinya? Bisa. Coba. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Begitu terasa. Rela, rela, rela aku rakan. Kayak apa terasa? Rela aku relakan.